Oke, halo guys, balik lagi bersama saya Gilapayoga. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara edit jedak-jeduk di Alight Motion lagi, guys. Nah, oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, maka sebaiknya klik tombol subscribe ya guys ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Seperti biasa, kita klik aja icon plus yang ada di bawah. Nah, setelah itu di sini kalian bisa atur aja seperti ini, lalu kalian klik buat proyek. Nah, lalu kalian klik icon plus, kalian pilih audio, lalu kalian di sini izinkan, lalu kalian pilih lihat semua. Nah, di sini kalian tinggal masukkan aja lagunya. Nah, untuk lagunya saya sudah sediakan di deskripsi saya. Nah, oke, setelah kalian masukkan lagunya, di sini kalian tinggal tandai aja beatnya. Nah, untuk cara nandainnya kalian bisa klik aja icon plus ini. Nah, untuk bagian detik-detik beatnya yang harus kalian tandain, saya sudah sediakan di deskripsi saya, guys. Nah, oke, di sini saya akan tandai beatnya aja terlebih dahulu. Nah, oke, setelah kalian tandain beatnya, di sini kalian lanjut aja ke bagian awal ya guys ya. Nah, oke, setelah itu kalian klik icon plus, kalian pilih gambar dan video, lalu kalian pilih lihat semua, dan di sini kalian masukkan aja video Free Fire kalian. Nah, setelah itu di sini kalian klik icon panah, lalu kalian pilih video kalian, lalu kalian klik icon split, kalian klik icon panah lagi, kalian pilih video kalian, kalian klik icon split. Nah, oke, di sini kalian cukup lakukan ulang-ulang seperti ini sampai di akhir video ya guys ya. Nah, oke, setelah kalian tandai potong-potong semua, di sini kalian lanjut aja ke bagian awal. Nah, di sini kita klik aja yang potongan pertama. Nah, ini kan ada potongan yang kecil nih di tengah nih. Di sini kalian skip aja. Nah, di sini kita lanjut ke potongan selanjutnya. Nah, setelah itu di sini kalian tambahkan efek yang namanya ubin ya. Kalian bisa cari di distorsi world. Kalian gulir ke bawah, kalian cari ubin. Nah, setelah itu di sini potongnya kalian ubah menjadi 2000, guys. Nah, lalu kalian klik icon plus, kalian tahan geser ke kiri. Kalian pilih icon plus, kalian tahan geser ke kanan. Nah, lalu kalian pilih icon plus lagi, di sini kalian ubah menjadi 1000 ya guys ya. Lalu kalian tahan, kalian bisa letakkan di tengah, guys. Lalu di sini kalian mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalian geser ke kiri, kalian pilih kurva. Dan di sini kalian kurvanya kalian bisa atur aja ke atas. Lalu kalian geser ke kanan, kalian atur kurvanya ke bawah. Nah, setelah itu kalian keluar, kalian tambahkan efek yang namanya ombang-ambing ya guys ya. Kalian bisa cari di move transform, kalian gulir, kalian klik ombang-ambing. Nah, setelah itu sudutnya kalian ubah menjadi sekitar 100 seperti ini. Lalu kalian pilih icon plus, kalian tahan geser ke kiri, kalian pilih icon plus. Di sini sudutnya kalian kurangkan, kalian tahan geser ke kanan. Dan di sini kalian bisa atur kurvanya seperti ini, guys. Nah, oke, setelah itu kalian keluar, kalian pilih frekuensi. Frekuensi ini kalian tambahkan dikit sekitar 4,45 ya guys ya. Nah, setelah itu di sini magnitude-nya kalian ubah menjadi 300. Lalu kalian pilih icon plus, kalian tahan geser ke kiri, kalian pilih icon plus. Di sini magnitude-nya kalian kurangkan, kalian tahan geser ke kanan. Lalu kalian bisa atur aja kurvanya. Untuk kurvanya kalian bisa atur aja seperti ini. Nah, nanti jadinya akan seperti ini, guys. Nah, lalu kalian keluar, kalian di sini tambahkan efek yang namanya ombang-ambing lagi. Nah, setelah itu sudutnya kalian kurangkan, lalu kalian ubah magnitude-nya aja nih. Magnitude-nya kalian fullkan, lalu kalian pilih icon plus, kalian tahan geser ke kiri, kalian pilih icon plus, kalian kurangkan magnitude-nya. Bentar, guys. Nah, setelah itu di sini kalian kalian kurangkan mic Bluetoothnya nih. Lalu kalian tahan, geser ke kanan. Nah setelah itu kalian bisa atur aja kurvanya. Nah untuk kurvanya kalian bisa perhatikan yaitu seperti ini guys. Nah setelah itu kalian keluar, kalian di sini tambahkan efek yang namanya ayun atau swing. Nah setelah itu untuk sudut satunya ini kalian ubah menjadi -10 ya guys ya. Lalu kalian pilih icon plus, kalian tahan geser ke kiri, kalian pilih icon plus di sini kalian ubah menjadi 00. Lalu kalian tahan geser ke kanan. Nah setelah itu kalian di sini bisa atur kurvanya ke atas ya guys ya. Lalu kalian keluar, kalian klik sudut 2 dan sudut 2-nya kalian ubah menjadi 10. Lalu kalian klik icon plus, kalian tahan geser ke kiri, kalian pilih icon plus. Di sini kalian ubah menjadi 00, kalian tahan geser ke kanan. Dan di sini kalian bisa atur kurvanya. Nah, untuk kurvanya kalian bisa atur ke atas. Lalu kalian keluar, kalian pilih tahap dan tahapnya ini kalian ubah menjadi 98. Lalu kalian keluar. Nah di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya buram gerak, kalian bisa cari di menu blur. Lalu kalian tambahkan efek lagi yang namanya paparan gamma. Dan di sini paparan gamanya exposure kalian fullkan. Kalian pilih icon plus, kalian tahan geser ke kiri. Kalian pilih icon plus, di sini kalian ubah menjadi semula, kalian tahan geser ke kanan. Nah setelah itu di sini kalian bisa atur kurvanya. Nah untuk kurvanya kalian bisa atur seperti ini. Nah nanti jadinya akan seperti ini guys. Nah lalu kalian keluar, kalian di sini tambahkan pilih efek, kalian pilih titik 3, kalian pilih salin efek. Nah setelah itu kalian pergi ke potongan selanjutnya, kalian pilih efek. Kalian pilih icon plus, kalian tahan geser ke kanan. Kalian pilih icon plus, di sini kalian ubah menjadi sekitar 500 ya guys ya. Lalu yang masih polos nih. Nah, di sini kalian tempelkan aja efeknya. Kalian di sini tambahkan efek yang namanya berkedip. Nah, untuk efek berkedipnya kalian bisa ubah menjadi sekitar 13-20. Nah, setelah itu di sini kalian tinggal ekspor aja videonya. Nah, di sini kalian pilih pengaturan, kalian pilih frame rate, dan di sini kalian pilih 60 fps. Nah, di sini kalian pilih yang di samping pengaturan, kalian klik ekspor. Nah, oke guys, cukup sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini ya guys ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, oke, sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye bye.